Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim segala puji bagi Allah zat rabbul izzati yang maha suci Segala puja bagi Allah, zat yang Maha Kuasa, Pemilik, Pengurus semua alam semesta beserta isinya. Dengan izin Allah kita hadir di majelis ilmu, hadir di taman-taman surga, diberikan kemauan dan kemampuan, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan untuk kita semua ya. Kalau sudah berkah, nikmat yang ada teh nambah tenang. Kalau sudah berkah, maka kita mudah mendapatkan teman untuk mewujudkan sakinah ya insyaallah tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Tauladan dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya para sahabatnya termasuk kepada kita selaku umatnya rekan-rekan eh, sekalian yang dirahmati oleh Allah sekarang kita akan bahas tentang tema virus merah jambu ya? Uh, virus merah jamu teh hiji dua sih yang virus corona <laughs> ya virus teh biasanya virus mah penyakit ya apabila yang disebut virus merah jamu teh adalah cinta perasaan rasa suka ya mungkin tidak disebut virusnya karena perasaan rasa suka cinta tidak selalu jelek ya dan ujian itu tidak akan pernah selesai kalau yang disebut dengan virus merah jambu teh cinta Kenapa? Sebab ya akan senantiasa diuji walaupun sudah menikah. Ya, sudah anak satu selesai? Enggak. Sudah anak dua selesai? Enggak. Sudah anak tiga selesai? Enggak. Ujian cinta tidak akan pernah reda, ya. Bahkan sudah berumah tangga 24 tahun, 25 tahun, ya ujian cinta tidak akan pernah reda. Ini harus dipahami ya karena karakter cinta kayak begini. Jadi ujian cinta teh lain kerana jomblo Ya termasuk orang yang sudah menikah juga tidak akan pernah selesai Camkan itu ya Anda-anda sekarang mungkin belum punya pasangan rekan-rekannya Nanti kalau sudah punya pasangan beres Tentu Ya tapi usaha dasar pika bertahun resepnya ningali anu opat bulan 5 bulan baru nikah banyak update status ya Ya karek opat bulan 5 bulan menjenai indiaannya tetapi kalau sudah lima tahun, sepuluh tahun, bahkan rentan perceraian ya, ini saya harus sampaikan bukan yang tetapi supaya kita bisa lebih mempersiapkan jatuh cinta mah gampang nih no, saya mah bangun cinta ya. Batak ulah menengting jatuh tetik tigleduk, lo balir kan stresnya jangar betul. Maka yang paling penting adalah bagaimana cara membangun cinta itu jauh lebih penting. Karena cinta itu kasih sayang penelitiannya itu tidak selalu terkait dengan perasaan. Cinta juga terkait dengan pilihan. Gottman Institute itu meneliti ya bahwa cinta teh tidak terla selalu terkait dengan perasaan, tapi juga terkait dengan pilihan. Kalau virus merah jambu teh disebut cinta, ya yang dimaksud adalah rasa suka, rasa cinta, itu tidak akan pernah selesai, teman-teman. Ya, saya pernah ada yang konsultasi ini cerita ya supaya kebayang. Bisa disangka Ustadz nggak bohong. Ustaz Ustadz nggak bohong kan temenang Ustadz nggak bohongnya. Ari Mustami Sarua menang ya. <laughs> nah, uh, satu saat saya sudah ngisi kajian tentang keluarga. Kemudian ada yang konsultasi kan ya. Konsultasi ternyata ya uh, istrinya ketemu mantan setelah pulang reunian. Ini suaminya yang ngomong kemudian dijapri sama istrinya eh sama mantannya ke, ke istrinya nanya ke saya teh ustad bagusnya gimana ya saya menghadapi mantannya itu untung istrinya terbuka ya istrinya terbuka begitu kemudian cerita terbuka ke suaminya akhirnya apa akhirnya suaminya bertindak istrinya tidak tergoda tapi nanya ke saya saya tanya usia pernikahan berapa tahun pak anda ingin tahu usianya 24 tahun pernikahan Ya, usia istrinya berapa tahun? 52 tahun. Bayangkan 52 tahunnya, ya. Ya luar biasa. Kalau saya jadi laki-laki, menyak resep kali 52 tahun tuh ya. Begitu. Tapi itulah cinta kalau sudah ketemu mantan ya. Kemudian kasuat suat apa kasuat-suat tersayat-sayat ingat deh gitunya. Oh, dia. Gitu ya. Padahal 52 tahun itu kan geus nggak bahasa sakaratul maut ya husnul khotimah suul khotimah gitu ya. Ini mah masih masalah cinta. Saya waktu itu serasa dipukul, asa dicabok ya begitu ya. Disadarkan. Ya waktu itu dia nanya ke saya, saya waktu itu usia pernikahan baru 12 tahun. Terus ditanya oleh orang yang nikahnya sudah 24 tahun. Ya saya data-datanya data perceraian Anda harus tahu data perceraian itu 84 total perceraian di Indonesia 84 persennya itu tidak lebih daripada lima tahun usia pernikahan jadi tahun ke itu lo baru bubar berjamaah ya pernikahan teh karena tidak kuat badannya agak agak kencang kalau sudah tiga tahun lima tahun di rumah tangga teh ini sudah 24 tahun eh ini saya baru 12 tahun ah aman ceritanya tapi ternyata ada yang konsultasi, ada yang minta pendapat usia pernikahannya sudah 24 tahun masih diuji cintanya maka saya punya kesimpulan Masya Allah, ujian cinta tidak akan pernah reda jadi kalau yang dimaksud itu virus merah jambu ya teman-teman sekalian yang disebut dengan virus merah jambu cinta ini tidak akan pernah selesai maka kesempatan buat antum untuk mengelola itu Ujian cinta tidak akan pernah selesai Tapi prinsip menghadapi ujian selalu sama Sekalinya Ujian cinta bisa wujudnya beda-beda Ya, anu belum menikah Ujiannya naon Yang sudah menikah ujiannya naon Bisa beda-beda Tapi prinsip menghadapi ujian sa Sama Tidak ada yang beda Maka berlatihlah sekarang untuk mengelola perasaan itu untuk mengelola cinta itu kalau yang disebut virus merah itu adalah cinta tidak ada yang salah da. cinta mah ada salah satu bentuk perasaan kan ya betul sama dengan benci sama dengan suka sama dengan semua jenis-jenis emosi kan ya cinta itu teman-teman sekalian walau alam bishawab, ya ya dan itu teman-teman sekalian tidak ada yang salah yang salahnya adalah ketika tumbuh ya kemudian dibalut dengan hawa nafsu yang jelek nah barulah itu menjadi sesuatu yang jelek ya paham walaupun hawa nafsu tidak bisa dibendung hawa nafsu tidak bisa dihilangkan kenapa karena pada kadar tertentu hawa nafsu itu bermanfaat contohnya orang makan pakai nafsu itu hah? kebayang nggak nafsu nggak makan nggak bernafsu ya waktu iman mau digegel-gegel acan di sih kan nantinya Ya, kebayang makan nggak pakai nafsu, ya makan pakai nafsu. Semua iwatiman aktivitas manusiawi kita selalu ada nilai-nilai nafsunya. Tetapi kalau nafsu itu ya kemudian dinaungi oleh iman, ya ada yang benar, maka nafsu itu akan sesuai dengan por porsinya. Ya tidak akan mendominasi sehingga perasaan-perasaan apapun akan selalu dalam jalurnya. Ya mau cinta, mau benci. Ya, benci jelek atau bagus? Jelek atau bagus benci? Halo? Jelek atau bagus? Ada yang bisa ada yang nggak bisa jawab? <laughs> benci jelek atau bagus? Eh? Siapa bilang? Anak kalau mencintai semua laki-laki tidak ada yang dibenci, tidak ada yang disenangi, tak kumaha tuh. Ya, eh. Selalu makanya Islam itu, iman itu teman-teman sekalian mengajarkan cinta, mengajarkan benci. Cinta tidak selalu bagus, benci tidak selalu jelek. Makanya kata Nabi, waman man ahabba fillah wa abghada fillah wa ato fillah wa mana fillah iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, sungguh dia sudah sempurna imannya. Maka iman itu tidak hanya mengajarkan cinta Anda kalau cinta kepada suami orang Anda sudah punya suami Masih cinta ke suami orang Bagus nggak? Kira-kira Anda harus benci nggak? Harus benci Anda Paham? Ya? Bisa dipahami? Ulah jadi pelakor gitu ya Kalau sudah punya suami Tahu pelakor? Ramadan tah, di 10 terakhir Ramadan banyak pelakor pemburu Lailatul Qadar ya. <gih> ya pelakor ya waktu bisa dipahami saya banyak ada kasusnya kemarin luar biasa kayak begitu mudah-mudahan Allah jaga kita ya ongko ya, saling mengikhlaskan tapi nus apal tadi salah kibatur di japrian kita harus saling mengikhlaskan walaupun aku cinta kamu har <gih> ya. Dia sudah punya suami masih ngomong kayak begitu ke suami orang agak mending kalau belum punya suami betul masih bisa ditikah dihalalkan ini secara syariat. Tetapi kalau sudah punya suami, anda harus benci ke suami orang. Tanah kutip bencinya gitunya, lantai ciduhan kayak adanya Tapi bencinya maksudnya itu tidak halal kita nggak boleh suka. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Jadi iman mengajarkan cinta dan benci memberi dan menahan. Ya, iman mengajarkan memberi dan menahan, tidak hanya mengatakan memberi. Memberi tidak selalu baik, betul? Menahan tidak selalu jelek. <gifat> Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ya, wallah alam bisawab. Ya, jadi cinta itu sama dengan perasaan-perasaan lain. Virus jambu ini tidak bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang harus dicela, iman Makanya saya nggak tahu asbabul asbabul mucunghulna gitu ya asbabul wurudna di mana itu disebut virus merah jambu gitu ya kalau virus merah jambu itu disebut perasaan cinta perasaan senang itu bukan sesuatu yang jelek bisa jelek bisa buruk ya eh bisa jelek bisa baik ya. walau alam bisa bisa dipahami ya begitu bahkan kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai menukil dalam kitabnya Raudatul Muhibbin kitabnya tentang taman-taman orang jatuh cinta. Ya, cinta membuat orang peduli, cinta membuat orang apa namanya rapi, cinta membuat orang hati-hati, cinta membuat orang lebih mengurus diri. Ya, subhanallah, iwatiman, gara-gara cinta sebaliknya. Ada orang-orang yang terlena di dunia Bahkan menghancurkan jiwa Ujungnya di akhirat masuk neraka Gara-gara urusan cinta, begitu, ya maka hal apa yang harus paling diutamakan untuk mengolah ini, yang harus paling diutamakan untuk mengolah ini adalah iman, ya maka di captionnya kan ya, ya bilang inilah pentingnya kita menghadirkan iman, imanlah yang akan mengajarkan cinta, iman pula sekaligus akan mengajarkan ben benci, nggak boleh semuanya harus cinta harus benci, ya. Ya makanya tidak boleh semuanya dikatakan apa namanya? dikatakan iya. Kadang terkadang kita harus mengatakan tidak. Ya begitu. Walau alam bisawab. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu fitrah ya. Jadi tidak bisa kita karena fitrah manusia itu kalau tidak dicintai pasti mencintai. Kalau ruang hati ini tidak dipenuhi oleh cinta-cinta yang baik, maka otomatis dia akan cinta kepada hal yang buruk. Begitu teman-teman. Ya, sekali lagi ya. Kalau misalkan ya, hati ini tidak dipenuhi oleh cinta-cinta yang baik, maka otomatis dia akan dipenuhi oleh cinta yang buruk. Ya, kalau tidak cinta kepada kebaikan, dia akan cinta kepada keburukan. Kalau tidak ditarik kepada cinta ketaatan, dia akan betah pada cinta kemaksiatan. Kalau tidak ditarik kepada cinta akhirat, dia otomatis akan cinta kepada du dunia begitu ya itu tidak akan pernah bersatu makanya jangan biarkan ruangan hati anda itu ya ditumbuhkan benih-benih benih-benih keburukan atau cinta-cinta yang jelek dan Allah sudah memberi kepada kita dua potensi itu fa'alhamaha a'udzubillahiminasyaitanirajim fa'alhamaha fujuroha watak waha maka jiwa kita itu diberikan ilham dua potensi ada potensi fujur dosa ada potensi takwa kenapa sebab kita manusia kita bukan malaikat yang selalu taat bukan setan yang selalu maksiat paham tapi kita manusia punya dua potensi itu tak Ter terkecuali urusan cinta teman-teman sekalian maka kalau hati ini tidak diisi dengan benih-benih tidak ditumbuhkan stimulus-stimulus kebaikan maka otomatis yang akan tumbuh adalah ya benih-benih keburukan. Dua benih itu ada dalam hati kita. Ya, dan itu tidak diam, tidak diam. Semua aktivitas kita yang dilihat, yang dibaca, yang didengarkan ya iwat iman itu akan memperkuat satu di antara dua dalam hati kita. Ima, apakah dia memperkuat potensi buruk ataukah dia akan memperkuat potensi baik? Ada orang susah berat meninggalkan kemaksiatan. Lah kita ketinggal tanya, kesehariannya apa? Lebih banyak ngasih makan potensi buruk atau lebih banyak ngasih makan potensi baik? Bisa dipahami? Eh, ya, itu maksudnya pilihan hidup. Mak nah, karena itu adalah fitrah yang tidak bisa dihilang, dihilangkan. Enggak ya. Begitu teman-teman sekalian, wallahu alam ya. Teman-teman sekalian, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, motivasi cinta itu orang tiga Satu, ya kata beliau, pandangan tersebabkan pandangan ada tumbuh rasa cinta apakah pandangan mata ataupun pandangan hati Itulah kenapa dalam Islam, itu tidak boleh seorang perempuan ngobrolin urusan spesifik suaminya Ke perempuan yang lain atau sebaliknya, dalam Islam nggak boleh, kenapa? Khawatir orang yang mendengarkannya itu membayangkan Paham tidak? Hati-hati, ih -hati. eh, suami aku maya ganteng banget ya Itu ya dari mulai tangan kakinya, waduh omongkun kabeh tuntunate bawaturan bawa turan anu Nah hanya salaki orangmu -orang mu Misalkan ajar hati nantinya. Suami aku nggak enggak gitu. Hmm, Coba lah pas tinggal suami Oh iya lu diomong kentanya. Wah benar sih Wah paham? Antum jangan ngomongin istri antum. Ye, yeah. istri saya hambanya. Wah. Diobrolkan rambut, nah, diobrolkan kulit, nah, diobrolkan segala -gal. Di hadapan, buat apa? Apa dan ini tidak sedikit loh kejadian kayak begitu karena ingin jadi kebanggaan padahal istrinya nutup aurat hati-hati itu dan dalam Islam nggak boleh kata Nabi bisa dipahami dan itu pernah kejadian di Aisyah ke Aisyah radhiyallahu anha Aisyah mentidak boleh hal itu hati-hati dengan omongan itu ya maka teman-teman sekalian berawal dari pandangan apakah pandangan mata ataupun pandangan hati ya luar biasa yang kedua, makanya kenapa pentingnya menikah? Salah satunya adalah fa innahu aghaddu lil basar wa karena dengan menikah kita lebih mudah menjaga pandangan, dengan menikah kita lebih mudah untuk bisa apa namanya? menjaga farji kita, kehormatan kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah sudah Isya, kita akan lanjutkan insya Allah di ibadah Isa mudah-mudahan bermanfaat tentang bagaimana cara mengelola satu hal ini supaya betul-betul bisa banyak berfaedah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian kata Ibnu Qayyim yang menjadi pendorong orang mencintai itu adalah yang pertama pandangan pandangan mata ataupun pandangan hati ya yang kedua adalah punya anggapan baik ya kalau nganggapnya baik, nganggapnya bagus, Selalu akan menumbuhkan rasa cinta. Makin tahu kebaikannya, kadangkala makin nambah cintanya, begitu ya. Makin tahu kehebatannya, kadangkala makin menambahkan kepenasarannya, begitu. Maka kadangkala kita harus harus tobat dari kepo kadangkala, ya Apalagi kemal, kemo, kepo maksimal segala ditanyakan jadi dia teh gimana ya ya memang nggak ngegibah karena bukan ngomongin yang buruk tapi ngomongin yang baik ya kadang kalau bukan mahram ya makin nambah penasaran makin nambah kagum makin nambah cinta ya pad walaupun sebetulnya kekaguman itu belum tentu cocok dengan kita Ya boleh anda kagum Tapi tidak setiap yang anda kagumi Itu layak dicintai Ya paham nggak? Ya saya dulu kayak begitu Saya sampai sekarang ya Saya suka ditanya sama istri Bi hebatnya akhwat itu bla 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 Hebat saya bilang Tapi tidak layak dijadikan istri saya Paham gak maksudnya Yang layak dijadikan istri saya mah kayak kamu gitu ya Oh, wpd pedenya Nah, tetapi maksudnya apa? Tidak setiap orang yang kita kagum, mungkin saya kagum, oh hebatnya, oh bisaannya, oh kerennya ini. Nah, jadi tidak setiap yang kita kagumi itu layak untuk dicintai. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, tetapi kekagungan, kekaguman, ya kehebatan melihat, menganggap semua baik itu adalah sering sekali menjadi pintu pembuka untuk mencintai. Paham ya? Yang ketiga adalah kata Ibnu Qayyim memikirkannya. Hati-hati tuh teman-teman ya. Kendalikan pikiran Anda sebelum mengendalikan hati Anda. Makanya kenapa dalam Al-Quran Kata Dr. Yusuf Kordowi Kalau berbicara hati itu pasti sepaket dengan akal ya bahkan sering sekali disebutkan hati tapi maksudnya memahami kalau kita, kalau kita memahami pakai hati pakai akal memahami pakai akal tapi kenapa akalnya nggak disebut contoh banyak ayat lahum kulubud layaf biha mereka punya hati tetapi tidak memahami kan mungkin mah, mereka punya hati tapi tidak merasakan kehartos ya tapi kalau mereka punya hati tapi tidak memahami, hari memahami pakai apa? Pakai akal, paham? Ya, apa hikmahnya? Kalau dokter Subkordawi mengatakan sering sekali disebutkan hati padahal yang dimaksud adalah akal. Apa hikmahnya? Sebab kondisi ini salah satu hikmah ya, tadabur saja. Sebab kondisi hati teh sangat dipengaruhi oleh pikiran. Sekali lagi ya, kondisi hati sangat dipengaruhi oleh pikiran begitu ya kalau pikirannya dia ingatnya dia ya pasti hatinya makin nambah cinta penting teman-teman maka kat so, para ahli mengatakan satu hari kita teh kurang lebih 50 sampai 60 ribu lintasan pikiran pernah dihitung? pernah dihitung enggak? Gak pernah, memang gak ada kerjaan. Ya, anak kita gitu, pernah ngitung macam ungkul gitu ya. Bayangin ya teman-teman, kalau puluhan ribu pikiran itu, ya kalau kita tidak mengelolanya, itu akan berpengaruh kepada perasaan kita. Jadi perasaan ya urusan hati itu berawal dari urusan pikiran. Ya fokus itu melahirkan perasaan. Bisa dipahami nggak? Contoh, ada orang yang dihina tapi nggak marah. Ada nggak? Oh, teman kita dihina nggak marah. Kita bilang, bro, tengah mak lidinya dihinaan. Bi betulan nggak hinaan mana? Nih. Cek dia naon. Oh, kak orang gitu. Paham nggak? Marah itu kan rasa. Paham? Dia tidak muncul marahnya karena tidak terpikirkan. Paham nggak? Maka hati-hatilah dengan lintasan pikiran. Sebelum Anda mengolah hati Anda, kelola pikiran Anda. Karena apa yang dipikirkan, itulah yang akan muncul perasaannya. <laughs> Walaupun tidak mudah. Ya, hati kelihatan, ya, sikap kelihatan tenang. Begitu ya. Tapi pikiran kadang kram, katanya. Ya, kadang ajrak ajragan pikiran, ya, oh, apa gujud, gitu tapi ketinggalan cicing ya di sini ya sama-sama duduk sama-sama mendengarkan tapi bisa jadi pikiran beda-beda betul ada yang merhatiin isinya ada yang merhatiin slide nya ada yang merhatiin ustadznya ya ustadz nah cenang ngalangsingan misalkan begitu ya. ya udah lama gak ketemu, pikiran naunya jurusan, -nah. ayo kita gitu, pikiran pikirannya beda-beda, ya ada yang merhatiin tangannya <laughs> macam-macam paham nggak maksud saya lintasan pikiran itu banyak teman-teman ya maka hati-hati dengan lintasan pikiran itu dia akan menjadi menumbuhkan potensi fujur kita atau menumbuhkan potensi takwa kita karena tadi Allah bilang faalhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah jadi tiga hal ini ya kata Ibnu Qayyim pandangan anggapan baik, memikirkan itu akan menumbuhkan rasa cinta. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gimana tuh terapinya? Kalau kita muncul ada virus merah jambu ini, yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas itu ya kata para ulama terutama Imam At-Tusturi mengatakan al-ikhlas huwa an yakuna sukutuhu wa harakatuhu lillah yang disebut ikhlas itu adalah bergerak dan diamnya untuk Allah itulah ikhlas jadi ikhlas itu bukan hanya bergerak beramal tidak beramal pun bisa jadi ikhlas karena jadi ikhlas itu bukan hanya beramal Tidak beramal pun harus ikhlas <tik> Baya, Ikhlas itu bukan hanya melangkah Cicing kudu ikhlas Asal lillah Semuanya untuk Allah Untuk Allah itu apa? Untuk ridho Allah, ngarepin ridho Allah Ngarepin pahala Allah, ngarepin pertolongan Allah Itulah keikhlasan Makanya kalau orang benar-benar ikhlas mencintai karena Allah, dia pun akan ikhlas untuk melepaskannya karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Oh, gagah kan? Tapi tempo di batur, aral bin pagujud bin Pabaliud bin ramijud. Terus tetumarima aral subaha. Ya, mencelak dan lain sebagainya adus tak bohong dia nikah dengan orang lain izin siapa izin Allah betul terus kita dulu ngomongnya mencintai dia karena Allah tempo batur dijodohkan ku Allah tejeng batur tetu marima ya aku sih ikhlas mah ikhlas tapi udah berat tuh can ikhlas tete paham Engkau oh ikhlas tapi berat Eh keberatan maka jaman Yang itu e hampang Bisa dipahami Dan ini ujian Kayak begini akan Senantiasa ada Nanti punya anak Kalau betul anda Karena Allah punya anak mendidik Anak anda karena Allah Maka anda akan bersama Karena Allah dan berpisah bersama Anak pun harus karena Allah Makanya ada sebuah doa teman-teman. Ini doa keren menurut saya. Ya Abdullah bin Mas'ud, ini doanya Ibnu Mas'ud ya. Saya sudah posting di akun IG saya. Mau dilihat di akun IG atau mau disebutkan? Ya saya sebutkan ya, tapi follow jangan gak boleh lupa ya. Allahumma, <gir> itu -nya. ya. Allahumma barik li fi ahli ya wa barik lahum fiya ya Allah berkahilah aku untuk keluargaku untuk istriku dan berkahilah keluargaku istriku untukku wajma' bainana idza jama'ta fi khairin Ya Allah persatukan kami Persatukan aku dengan dia Dengan mereka Dengan keluargaku. Ya selama engkau persatukan kami dalam kebaikan Wa farrik Dan pisahkanlah kami ya Allah Selama berpisahnya itu adalah Ya Iza khairin Berpisahnya untuk kebaik, Kebaikan Bersatu kalau betul kita mencintai karena Allah, kalau betul kita ingin bersamanya karena Allah, kita pun lebih mudah untuk melepaskannya karena Allah. Makanya cinta itu tidak harus selalu bersatu. Cinta tak harus selalu memiliki, kan gitu? Kalau termasuk ke anak nanti, kalau anak cinta anak Anda, lepaskan dia jadi dirinya lain dikekuwek. Betul. Kalau anda betul, ya ongkok saya teh cinta karena Allah. Tetapi menang jeng batur kudu jeng urang wae. Bukankah ridho Allah itu luas, teman-teman? Tidak sesempit hati kita. Bisa dipahami? Ini saya soalnya dapatin sebuah kasus kayak begitu. Dulu sebelum nikah, aku mencintaimu karena Allah. Udah punya anak tiga, punya suami, masih japri mantannya ya kita tuh berpisah karena Allah ya walaupun kita saling mencintai kan nggak semoga salah lagi mah kita ngomong lain tuh nggak s sudah jangan bukakan lagi pintu itu paham jangan terlalu banyak narasi-narasi tapi bumbunya adalah syari gitunya narasi-narasi iblis sebetulnya mah Mohon maaf, maaf ya agak kasarnya narasi iblis cek saya. Ma. Ya, tapi bumbunya syar'i gitu. Seperti saya pernah ada yang konsultasi, Ustadz istri saya selingkuh baru ketahuan ketika baca hafe'nya Pentesan istri saya ti Pak Ustad. Nah, aku naunti iswae, udah di asean kamar nah Pak Ustadz Eh. Aku naunti ternyata selingkuh. Ya, tapi selingkuhnya syariah, Pak Ustadz Hah? Nah selingkuh syariah sebab dia manggil ke cowoknya bilangnya Abi Umi oh, aduh. <laughs> selingkuh syariah Ada, ada, saya pernah ya Pernah mendapatkan konsultasi atau yang surhat kayak begitu seorang suami Kalau ikhlas ya Lihat dalilnya Quran Surat Yusuf ayat ke-24 Di mana Nabi Yusuf pun sudah menginginkan auzubillahi minasyaitonir rajim Walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla ar'ahu burhana rabbih kadzalika <-tuh> linasrifa an husu al-fahs wal fahsha innahu min ibadin al-mukhlasin dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya hei dia menggoda Nabi Yusuf Nabi Yusuf pun laki-laki dia nggak mungkin senang laki-laki lagi sudah hampir tergoda Nabi Yusuf juga Mas, aduh kemana akhirnya aduh Lakon hamat bihi hamma biha Nabi Yusuf pun sudah mulai menginginkannya Laula arro'ah Laula arro'bu Laula arro'ah burhana rabbih Kata Allah sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya Apa tandanya? Nasihat ayahnya Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Inna humin ibadin al mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang diikhlaskan. Jadi ikhlas itulah yang menyelamatkan kita. Ya, makanya iblis itu bisa menggoda semua orang, mau laki-laki mau perempuan yang udah nikah ataupun yang belum nikah, anak-anak ataupun orang dewasa, tetapi satu yang enggak bisa digoda oleh iblis. Anda mau tahu? Illa ibadikal mukhlasin kecuali hambamu yang diikhlaskan. Lihat surat Al-Hijr iblis mata bisaeun. Kenapa? Sebab orang ikhlas mah sudah serah diri terhadap Allah. Mau bersatu iya, mau berpisah iya. Kata Nabi Muhammad ketika pulang dari Thaif dilempari apa? lempari batu? Nabi Muhammad kemudian berteduh di satu pohon apa bahasanya dalam panjangnya doanya Nabi Muhammad di potongan kalimatnya lihat illam yakun ghadabun alayya fala ubali Selama engkau tidak marah ya Allah aku mah enggak peduli yang penting mah engkau ridho kepadaku ta eta ikhlas mah Ikhlasnya lain keur ditarima wae ditolak oke okay, kudu ikhlas ya anda menyenangi seorang ikhwan terus anda misalkan menyatakan minta dihalalkan ditolak ku anda ikhlas bersatu dengan dia ikhlas pak ustad terus dia ditolak akhirnya apa meraung raung ya allah kenapa aku ditolak ya allah. berarti can ikhlas eh, tadi ditanya bersatu ikhlas eh pas ditolak itu ikhlas ah berarti wadul ikhlasnya paham nggak maksud saya orang ikhlas gak ada pengaruh dibengharkan atau Ya, walaupun tidak kaya, dia atau ya gitu, paham? Tata, makanya kalau Allah sudah jadi satu-satunya tujuan kita, hidup kita mau enjoy. Sedih, iya. Ya, kecewa mungkin, tapi cepat move on. Paham? Makanya orang kalau nggak ikhlasnya gampang dengki. Kenapa dengki? Sebab pinginnya dunia. Dunia mah diperebutkan di, ya, betul, dunia mah kecil diperebutkan, atuh, silih giling gesek ya, saling bergesekan, kayak di pasar, tapi pernah tuh ayah nu ngantri, ya, ribut, saling bergesekan, tinggal di bulan, ete, pingin lihat bulan, tapi bergesekan, ete, Hmm, tuh, rekti pangalengan, rekti lembang, rekti Ciwidey ya rekti pada larang bulan manu eta, -eta kene betul anda kalau mau lihat bulan pernah ngantri perebut rebut saya pengen lihat bulan saya ente, kenapa lega di mana bisa ditinggali orang ikhlas kayak begitu dia ingin memiliki kalau karena Allah dia pun mudah untuk melepaskan saya saya dapat ngomong kayak begini karena saya sering diuji kayak begitu Ya, dan itulah isyarat-isyarat dari Allah kadangkala supaya kita lebih siap untuk segalanya. Makanya jelema ikhlas mah hese digodana. Digoda benghar anger taat. Ya digoda banyak keterbatasan, taat kene anger. Digoda sukses, syukur. Digoda teu sukses, sabar. Ya jodoh sesuai harapan, bersyukur jodoh tidak sesuai harapan bersabar hensin ikhlasmu susah nggak goda susah ya maka biarkan iblis menangis ketika menggoda kita gara-gara ikhlas kita ya yang kedua adalah nikah virus merah jamu ini supaya tidak jadi madorot penyakit buat anda nikah ya lam yura kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yura al -mutah, mutahabbina mislun nikah tidak ada yang yang dilihat lebih indah bagi orang yang saling mencintai kecuali nikah ketika cinta itu sudah mulai ada sudah mulai muncul ketika ya kemudian yang diharapkan sudah mulai kelihatan ya maka tidak ada yang paling indah kata Nabi kecuali pernikahan pernikahan begitu ya Ustad apakah dia jodohku Ustad nyetui nyetui lain dukun ya. jadi gimana tuh Ustad coba aja anda kalau anda niat mau menikahinya coba tapi kok malah mau ditolak Pak Ustad lain jodoh nikah saya pertanyaan-pertanyaan nah, jumlah tuh sok lalir lah Subhanallah, ya so, sok inovatif gitu ya eh setelah <laughs> e, apakah dia jodohku ya tidak tahu atau cobaannya begitu tapi ustadz ada kan orang yang menikah tiga tahun empat tahun lima tahun bercerai apakah itu jodohnya jodoh dipaket lima tahunan gitu pas bercerai Apa? sudah tidak berjodoh lagi beres kan <laughs> paham nggak bisa dipahami Eh, sakit tuh ya tuh ya begitu teman-teman ya kalau anda merasa itu adalah harapan anda ya coba saja tapi udah posot sakit hati atau ditolak teh ya kalau anda tidak mau sakit hati ketika ditolak jangan coba-coba mencintai beres kan Ustadz saya mau, alhamdulillah tak pernah apa namanya tak pernah sakit hati nah dan tidak pernah mencintai anda tahu penyebab perceraian apa? Sok, yang bisa jawab boleh pulang. Penyebab perceraian apa? Hmm? Pernikahan. Benar? Paham Ya, Ustaz saya percerai tapi nggak pernah punya istri. dinyelir. <lain> Dia bercerai, tapi aku sabab sudah menikahnya Herina, Ima gitu kan. Siap-siap dengan semua kemungkinan. Ya begitu ya jadi saya kecewa salah anda kenapa berharap supaya tidak kecewa pak Ustaz ulah berharap bereskan ya saya usaha gagal pak Ustaz ya rugi supaya terugi lontong usaha tuh <gihuahua> betul tidak siap siaplah itu hal yang aksiomatik istilahnya teh hal anu pasti siap siap teman teman ya kalau alam ya. Yang ketiga ya. Yang kedua barusan apa? Nikah. Yang pertama tadi ikhlas. Yang kedua nikah. Ya, kalau virus virus jamu ini udah mulai kuat ya. Di tahajud, eh saum sudah. Tapi anggernya kebayang bayang Nah solusinya nikah tuh ya. Ya kadang kala tidak mak makanya di Islam tidak ada istilah kerahiban dan nah, menolak fitrah itu teh dipersiapkan semenjak sekarang ya makanya dari nikah itu banyak hikmahnya sampai wafikul libut iahadikum sodakotun kalau sudah nikah setiap jasad kalian bisa jadi sodakoh apa kata Nabi bisa jadi sodako makanya tujuan nikah itu sakinah antum tahu sakinah apa sakinah teh sukun sukun teh kan mati maskan teh adalah tempat cicing sukun teh cicing tenang gitu tujuan nikah salah satunya adalah sakinah kata imam atau bari tahu nggak sakinah teh gimana kata imam atau bari sebelum nikah sahwat teh cicing lingas wow. Bahasa Indonesia, namun lingas liar. Oh, lingas. Eh ketika menikah, kata Imam At-Tabari, tersalurkan. Paham? Itulah sakinah. Makanya kenapa dalam Islam kalau hubungan suami istri tidak bisa tertunaikan, kebutuhan biologis tidak bisa didapatkan, satu dua hari tiga hari itu bisa batal akad nikahnya. Paham? Sekali lagi ya, batal akad nikah itu bisa terjadi kalau kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Kenapa? Sebab nikah itu ya untuk mencapaikan sakinah dan sakinah salah satu maknanya apa? Supaya si merah jambu teh benar-benar asak gitu tah. Karasa amis teh karasa hasim, gitu ya. Bisa dipahami nggak? Oke, paham ya? Subhanallah. Yang ketiga, yang nggak doa, wen, katilu mah, ya. Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa ila amalin yukarribuni ila hubbika Ya Allah, aku meminta cintamu Ya Allah dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada amalan yang mendekatkan diriku kepada cintamu pinta cinta itu pinta Ya, bukan kepada orang yang dicintai saja, kepada Allah pun kita minta kita harus mengemis kepada Allah ma. ya harus menghinakan diri untuk mendapatkan cinta Allah ma. jadi bu cinta wajib dah budak cinta tapi cinta Allah kita wajib jadi budak cinta Allah te. memelas mengemis ya supaya Allah mencintai kita dan kita mendapatkan cinta dari orang-orang yang mencintai Allah kata Nabi al arwahun Mujannadah. Ar ruh-ruh itu akan bersatu sesuai dengan frekuensinya masing-masing mata kalau menjelam sok maksiat papangi kita jeng tukang maksiat maka Allah tidak akan pernah salah kita dijodohkan sama siapa Allah nggak pernah salah 200 ngaran santi di dia, mal pahiling jodohan 200 ngaran Yusuf di dia. Oh sana Yusuf cenah no sana Santinu Iya, Wah malah mungkin, Allah malah mungkin pahili, malaikat nyeget KTP-na malah salah tuh, paham? Yakin, kena. kenapa aku disatukan dengan dia? Makanya nanti kalau sudah menikah ada masalah, sebelum anda cari solusi yakini Allah tidak pernah salah kenapa aku harus dijodohkan dengan dia, tunjukkan hikmahnya ya Allah kepadaku, paham tuh? Namun ribut di rumah tangga lain mikir, uh, kaduhu kado iyo coba lemun itu si gana nah, ya. Ya, kayaknya kalau nerima yang itu mah gak mungkin kayak begini. Ya, yang ini mah kia geningan. Ustad biasa tadi tukar tambi. Emang HP itu pertama. Paham? Teman-teman ya. -teman, ayo. Maka berdoalah, memintalah ke Allah. Terus asak itu ya, sudah setengah sembilan ya. Jadi ada tiga hal ya yang harus kita lakukan supaya virus merah mute betul-betul tidak membahayakan kita ya. Ini imunitasnya ya. Imunnya ini satu ikhlas. Ya apapun yang terjadi yang penting kau ridho ya Allah kepadaku aku terima. Kalau aku sudah hei kalau Allah sudah ridho kepada kita pertolongannya Allah akan berikan kepada kita setidak-tidaknya kita diberikan kesabaran. Paham nggak? Ya Mungkin istri kita, suami kita, nanti pasangan kita tidak sehebat pasangan orang lain. Ya, mungkin pasangan kita tidak seideal pasangan or orang lain. Ya, mungkin pasangan kita tidak sesuai dengan harapan yang ingin diwujudkan sama kita bareng-bareng di rumah tangga. Mungkin saja. Tetapi ketika kita rido, ya Allah terima. Aku terima, ya Allah. Takdir ini tidak akan pernah salah. Tiba-tiba Allah berikan kesabaran kita untuk menghadapi kekurangan pasangan kita. Sangat mungkin. Tapi kalau kita tidak ridho, kalau kita tidak ikhlas, ya sehebat apapun pasangan Anda, nikmatnya hanya menjadi ya bahan bakar menghadapi banyak kesulitan dalam hidup. Barakallahu fikum. Yang kedua apa? Nikah. Yang ketiga? Doa. Sakit lah ya saya cekal mudah-mudahan bermanfaat itu imunitasnya supaya virus merah tidak terlalu menjalar ya. ya apalagi sudah stadium 4 ya. ya. imunitasnya apa? Ikhlas, nikah, doa. Ya. Atau ikhlas berdoa, nikah atau sih. Begitu ya, walau alam islam. Karena tidak bisa kita oh yang penting mah iman kuat ya baik terkawin kawin oke. Teng -teng, ada. Ya, makanya kenapa dalam Islam hubungan suami istri jima itu bisa memperkuat iman. Ya, Ibnu Qayyim sampai bahas dalam Rodotul Muhibin seperti demikian. Makanya kenapa para ulama menyarankan sebelum Jumat ya atau ketika hari Jumat ada keutamaan. Kenapa? Sebab diantara ibadah suami istri itu membantu kekuatan iman kita. Jadi antum pula berpikir ah iman kuat masih gana. Oh, apa namanya Uh, tidak akan ingin menikah, ente hmm, tuh ya. Nabi saja menikah begitu ya. Walau alam aku luka. Wa alaikum Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.